Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima sepanjang 3 tahun kepengurusan kami di Dewan Stasi Kranggan periode 2018-2021. Kalau saya ditanya apakah bagaimana perasaan saya ketika diberikan tugas menjadi pengurus Dewan Stasi periode 2018-2021, tentu banyak hal, banyak suka duka, banyak dinamika yang kami rasakan selama dalam kepengurusan ini. Tetapi tentu saja dalam pelayanan, maka saya merasakan begitu banyak berkat yang saya terima sepanjang kepengurusan, 3 tahun kepengurusan dalam kepengurusan Dewan Stasi Kranggan periode 2018-2021. Saya bersyukur juga bahwa dalam kepengurusan Dewan Stasi Kranggan periode 2018-2021, saya dibantu atau ditemani oleh beberapa pengurus yang sungguh-sungguh memiliki semangat, spirit pelayanan yang begitu luar biasa. Pertama, saya perkenalkan, Sekretaris 1 adalah Bapak Cornelius Tri Wahyu Guritno. Kemudian, Sekretaris 2, Ibu Anastasia Dai Dahlia. Bendahara 1, Pak Antonio Suyono. Bendahara 2, itu Pak Yosep Pangaribuan. Kemudian, Koordinator Bidang Peribadatan, Ibu Vincenza Lucy Ong. Koordinator Bidang Pewartaan, Bapak Alexius Mujihartono, yang kemudian meninggal dunia dalam melaksanakan tugas periodisasi 2018-2021. Lalu, Koordinator Bidang Persekutuan, Bapak Ardi Purnomo. Beliau juga sebenarnya baru bergabung pada periode Februari 2021. Lalu, Koordinator Bidang Pelayanan, Bapak Kristanto, Franciscus Kristanto. Koordinator Bidang Kesaksian, Bapak Alexander Manik. Beliau juga baru bergabung di awal 2021. Lalu, Koordinator Bidang P3, jadi Pelatihan dan Pengembangan Paroki, atau biasa disingkat BP3, itu adalah Bapak Vincentius Untung Raharjo. Para pengurus inilah yang kemudian begitu luar biasa, jadi dalam kepengurusan kami di Dewan Stasi Kranggan, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pelaksanaan tugas-tugas kami di Dewan Stasi, sehingga saya merasa bahwa tugas-tugas ini bisa kami laksanakan meskipun memang kami menyadari betul bahwa tugas-tugas ini belum bisa kami laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Sekali lagi, saya sungguh bersyukur karena kesempatan yang diberikan kepada kami dalam pelayanan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat begitu hebat dalam pelayanan ini. Meskipun mungkin banyak kekurangan, banyak hal yang belum bisa kami laksanakan, tetapi kami percaya bahwa apa yang sudah kami mulai nantinya akan diteruskan oleh teman-teman pengurus periode 2021-2024 dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa moto pelayanan dari Stasi Kranggan itu tentu saja mengikuti moto pelayanan dari Paroki Kampung Sawah, yaitu gembira, bersyukur, dan terlibat. Nah, ini harapan saya kepada para pengurus yang baru, semoga moto ini menjadi modal yang akan nantinya dipergunakan sebagai semangat pelayanan di Stasi Kranggan. Akhir kata sekali lagi, kami, saya mewakili para pengurus Dewan Stasi Kranggan periode 2018-2021, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak hal yang belum bisa kami laksanakan, banyak pelayanan kami mungkin yang belum sempurna, tetapi apa yang sudah kami lakukan mudah-mudahan menjadi landasan bagi pengurus yang baru untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga telah terpilih Dewan Stasi periode 2021-2024. Terima kasih kepada seluruh umat Stasi Keranggan yang telah memberikan kepercayaan, dan juga kepada Dewan Stasi periode 2018-2021. Berikut adalah susunan kepengurusan Dewan Stasi periode 2021-2024. Ketua Cornelius Triwahyu Guritno, Wakil Ketua Aloisia Yudianti, Sekretaris 1 Ignatius Widiatmoko Setiawan, Sekretaris 2 Francisca Hastini, Bendahara 1 Aloisius Santosa Cuita, Bendahara 2 Anantio Wahyu Nugroho, Koordinator Bidang Peribadatan Vincentia Lucy Ong, Koordinator Bidang Pewartaan Katarina Takendare, Koordinator Bidang Persekutuan Yohanes Ardi Purnomo, Koordinator Bidang Pelayanan Jenny Purnama Kurniawan, Koordinator Bidang Kesaksian Alexander Manik, Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan Paroki Petrus Kanisius Reza Sugianto, Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi Januaris Mandamanik, Koordinator Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial Albertus Nurhadi Purwoko. Terima kasih, Admajora Natusum.